ini ya, si Charles sama si Celine bermain masing-masing. Nah, ini si Charles merasa senang deh ya, merasa bebas ya, mandiri mereka ya. Mereka bermain di pepohonan ini. Kita mulai melepaskan mereka secara pelan-pelan ya, supaya mandiri ya. Ini hari kelihatan mendung kembali ya. Jadi kita di sini menjaga mereka. Apabila terjadi hujan, mereka akan kita masukkan ke dalam rumah. Tapi apabila tidak, mereka tetap di sini ya. Si Charles ini cari buah-buahan ini ya. Hari ini memang betul-betul istri saya tidak bisa menemani saya ya, karena istri saya sedang ada acara ya, memasak ya, acara memasak ya, untuk acara nanti malam ya. Jadi sini gantian saya merawat mereka sendirian. Memperhatikan mereka di sini, di halaman rumah saya, mereka bermain. Selin, mana Charles? Selin, di atasmu ya? Oh. Charles, ngapain yo? Kencing? Hah? Buang air kecil? Senang sekali mereka ya teman-teman ya, bermain di pohon ini. Jadi mereka belajar mandiri, mencari makanan sendiri yang ada di sini ya. Contohnya ada buah-buahan atau ada serangga, mereka bisa mencarinya. Biasa si Keke sama si Leiko bermain di sini, tapi ini mereka bermainnya tempatnya lain. Biasa si Leiko sama si siapa si Kiki, kalau ada istri saya baru mendekat nih mereka, tapi karena sama saya mereka kurang ya, kurang mendekat. Ngajak Celine, ayo naik terus Celine, naik lagi. Ah, belajar loh manjat. Anak kok turun lagi. Charles menyusul itu. Ayo naik. Charles, mana Charles? Charles kembali ke pohon ini. Charles, jangan tinggi-tinggi Charles, nanti jatuhmu. Awas.
Oke teman-teman ya, lanjut ke video berikutnya. Bagaimana mereka bermain.